Well, sekarang gue mau main tebak-tebakan mancing gue pakai pancing makanan. Gue akan ambil nanti, terus gue akan random gue pindahin ke tangan kiri tanpa dia ngeliat. Kita coba lihat ya, dia nembak bener atau enggak. Kita ambil sejumput makanannya, kita ambil segini. No. Ini masih dari tangan kanan gue. Gue kocok-kocok, gue gak mau kasih dia lihat. Aduh, bentar. Tumbul. Dia benar nih, ada di sini. Kita kasih. Gue ambil lagi sekarang. Sekarang ada di tangan kiri. Gue akan pindahin ke tangan kanan. Sebentar, gue bikin. Oh. Masih di kiri sekarang. Hey, sini. Baunya di tangan kiri lebih terasa ya. Kali ini gue pindahin ke kanan. Mumpung dia lagi gak konsentrasi, dia gak ngeliat gue ngambil tangan apa. Dia salah kali ini kayaknya. Ya ada. No. Benar. Ini gue ambil tangan kiri, gue kasih ke tangan kanan. Tangan kiri gue jadi masih penuh rumahannya nih, biar dia tebak mana. Dia salah lagi. Karena di bawah remah-remahannya. Kali ini tangan kiri gue remahannya gue bersihin, habis gue ambil, terus gue iya. Dia tahu. Berarti dia mencium tadi kenapa? Karena masih ada bau remah-remahannya ya. Ini remah-remahan kayak gini nih. Tadi setelah remah-remahan gue bersihin dia bisa membedakan. Sekarang gue ambil pakai tangan kanan, gue pindah ke tangan kiri. Remah-remahannya udah gue buang. Ya. Dia tahu.